Oke, jadi kita bakalan lanjutin video tadi ya. Kita sudah sampai rumah. Terus main dulu. Oke, kita jalan dulu menuju tempat ngedekalnya guys ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita hidupin dulu satunya. Dekalnya udah dibawa tuh sama temanku. Oke, best pak. Nah, jadi mic-nya sekarang udah bagus ya. Jadi udah bisa ngomong-ngomong sama teman-teman ya kan. Jadi jangan lupa di subscribe dulu channelku ya, biar tambah semangat buat konten-kontennya. Jangan lupa di share, jangan lupa di like dulu. Oke, kita jalan dulu menuju ke tempat pemasangan dekalnya ya. Di sini lumayan jauh buat pemasangannya, sekitar 13-15 menit lah, lebih kurang. Jadi dekalnya tadi udah dibawa tuh sama temanku tadi, pakai Vespa tadi. Banyak yang ngomong katanya, "Bang, ganti dekalnya dong, miripin sama kayak BMW sama Vespa." Nah, kita bakalan ganti nih. Sesuai requestan teman-teman yang di TikTok yang pas video aku kemarin yang tembus 1,3M kalau nggak salah, 1,3 juta itu penontonnya. Jadi kita bakalan ganti nih. Sesuai requestan teman-teman. Jadi yang tontonin terus ya sampai selesai guys. Cuaca lumayan panas nih cok, masih jam, padahal udah jam 3 ini. Tempatnya itu di tempat pemasangan terdekat sini ya cok, di Tanjung Enim letaknya. Motorku kayaknya udah seminggu ini nggak hidup nih, semenjak acara aku nikah itu. Aku baru nikah nih guys. Pelan-pelan aja sambil nunggu temanku yang bawa Vespa tadi bawa dekalnya. Coba percuma gue duluan sampai kalau dia belum sampai. Mending kita pelan aja. Ini yang tak geber, cok. Sekitar 8 menit 15 menit lah lebih kurang kalau kita pelan kayak gini. Mantep quick startnya ini cok. Ah, ini
ini belum gue ganti sama aku satu ini kopinya. Apalagi kalau udah aku satu nanti enak kali cowok. Masa kalah dia sama King Kung ZX ini. Rencana mau ganti knalpot aero ku yang lama itu cok, soalnya master racing ini terlalu jempreng cok suaranya. Ini anak-anak pada pulang sekolah nih. Wey, ibu-ibu sama bapak-bapak ini. Pendek anjay, nyesel juga tadi gak lengkap. Soalnya mau cepet cok, udah jam 3 ini soalnya. Gak keburu nanti masang dekalnya. Kita pelan-pelan. Kita tunggu di tempat pemasangan dekal aja ya teman-teman muter nih. Soalnya kalau kita pelan di jalan ini panas cok mesin. Ini aja ya panas nih kaki. Jalan lubang kayak gini jadi susah cok. Ini ngebutnya ada ukuran. Gila panas. Panas sekali tanjung ini. Kita bakalan sampai nih guys, tempat pemasangannya dekat monumen Tanjung Enim guys. Tugu-tugu pahlawan telah memperjuangkan negara Indonesia kita. Wih, ada cewek nih. Wih, tapi gak boleh genit, udah nikah. Nikah tuh mata harus dijaga guys. Aduh aja mau setengah gas udah habis.
nali kaki ke cowok. Ingat kata bapakku, kalau tikungan jangan didahului. Jadi itu kata-kata yang harus ku ingat terus, cowok. Jadi motor itu harus ada perhitungan tikungan. Kalau nggak kelihatan kan mobil di depan, kecuali di sirkuit. Kalau di sirkuit kan nggak ada mobil-mobil yang lewat di depan yang pas-pasan. Sampai nih, kita udah di Tanjung Enim, cok. Palingan depan itu udah sampai tuh. Sudah sampai guys, sebelah kiri kita sen dulu. Oke, kita sudah sampai. Jadi kita tunggu temanku tadi, kita matiin dulu kameranya guys ya. Oke, jadi belum dipasang cok, harus dipotong-potong terlebih dahulu. Soalnya dari depannya belum dipasang. Jadi harus dipotong ini lagi. Lihat nih hasilnya ya, gimana. Sekarang udah jam 17.55, jadi pemasangannya mungkin di segini. Masih banyak? Masih banyak? Tonton terus ya, jangan lupa guys. Selamat malam. Jadi sudah sekian lama menunggu, akhirnya selesai juga nih di jam 8 itu. Makanya nanti kita lanjut lagi.